Bro. Kami tutup, kami tutup. Pak, misi dulu, Pak, misi dulu. Ayo, selalu tutup. Terima kasih, ya. Pak, ini Pak, silakan, Pak. Jadi Rumah Sakit Polri Kramat Jati baru saja menerima evakuasi jenazah yang diduga penyelam yang ditemukan di wilayah hukum Polda Lampung. Dari sana itu dari prosesnya yang kami tahu adalah dari nelayan diserahkan ke Polair, dari Polair ke Basarnas, ke sana dikirim kemari. Kemudian kita menerima atau serahkan kembali di Salim dan di Papua. Dan saat ini atau segera setelah ini kita melakukan pemeriksaan dalam rangka identifikasi. Jadi tentunya ya jenazah yang dievakuasi baru saja itu belum bisa kita tentukan identitasnya melalui proses pemeriksaan seperti ini. Sudah dari pihak keluarga sudah menyerahkan data antar mortem dari ketiga keluarga. Dari salah satu keluarga, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan keluarga dari mana karena mereka keberatan. Itu sudah datang dan sudah kita ambil datanya. Jadi tinggal menunggu yang kedua yang lain. Nah, karena ini kan yang hilang kan ada informasinya ada tiga yang kita temukan baru satu. Kira-kira bisa sampai berapa lama pak proses identifikasi ini? Proses identifikasi itu lamanya sekali lagi tergantung dari pembantu jumlahnya. Kalau untuk pemeriksaan kita berusaha secepat mungkin. Jadi Polri itu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi proses pemeriksaannya itu sendiri ya langsung dari ini kita sekarang langsung periksa. Tapi nanti hasil pencocokannya ya menunggu pembandingan. Pembandingan itu yang kita dapat ya tanggapan dari keluarga, bisa dari DNA-nya atau CD tadi atau CD atau yang lain. Masih kok, Bang.